sore. Yang dua tim kerja keras di dalam pertandingan hari ini. Kita punya berapa peluang, mereka juga punya berapa peluang. Tapi seri saya pikir fair yang hari ini. Terima kasih. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita syukuri hasil hari ini kita bisa bawa pulang 1 poin. Kita hampir kalah tapi teman-teman semua kerja keras sampai akhir dan bisa cetak gol dan kita bisa meraih 1 poin. Terima kasih banyak. Silakan buat rekan-rekan yang bertanya silakan. Ya, Coach, sebenarnya Bali ini ada apa sih Coach di putaran kedua ini Coach? Kayak belum pernah menang ya. Ada apa sebenarnya? Ya, ini situasi di dalam sepak bola saya pikir. Ada beberapa pertandingan sebelum kita sudah main bagus, bukan hari ini, tapi yang sudah main bagus sih harus kita sudah menang. Ini situasi dari sepak bola kita juga tidak punya waktu buat latih tim. Di dalam 3 hari plus jalan ke mana, kiri atau kanan, kita biasa punya cuma 2 latihan. Waktu kita latih keras pasti mati yang teman, kita punya tenaga. Ini masalah kita di dalam. Artinya jadwalnya mepet gitu ya Coach ya? Hah? Jadwalnya mepet gitu. Kita bicara ini seperti saya punya 3 hari, yang berlatih dari KDB punya 4 hari, dia punya 1 hari lebih. Sama nanti saya lawan PSBY sudah main kemarin, dia punya 1 hari lebih buat persiapan tim, buat istirahat di tim, pasti yang lebih bagus. Ada lagi pertanyaan? Coach, Bali United juara musim lalu, Coach. Terus persaingan untuk merebut juara tahun ini gimana, Coach? Tidak mudah, waktu kita tidak bisa menang, pasti tidak mudah. Klub lain sudah buka, jadi dari 10 poin tidak mudah. Tapi kita sebagai pelatih, sebagai pemain harus tetap profesional. Di dalam klub kita sering punya target dari manajemen. Dengan target dari manajemen ada 5 besar. Di 2 kompetisi terakhir kita bisa juara yang nomor 1. Terus sekarang kita harus sesuai yang target dari manajemen.